Baik, ke arah menjadikan Johor sebagai kuasa sukan besar, pelbagai inisiatif akan dilaksana untuk membangunkan sukan negeri. Bagi tujuan itu juga, pelbagai faktor perlu diambil kira termasuk mengenal pasti sukan-sukan yang berpotensi untuk dibangunkan. Ikuti laporan disediakan Erwin Zaid. Rugby, basikal dan menembak, sukan yang popular kerana banyak menghadiahkan pingat buat Johor. Bagaimanapun, menurut pengarah Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan SITC, University Teknologi Malaysia UTM, Dr. Hadafi Muhammad Latif, sukan combat seperti silat, tinju dan judo tidak boleh dianaktirikan kerana berpotensi untuk dibangunkan. Acara-acara tersebut juga kerap mendapat tempat tiga teratas dalam kejohanan peringkat kebangsaan. Selain tumpuan semasa latihan, penyediaan fasiliti bertaraf tinggi memainkan peranan penting dalam menyuntik semangat dan motivasi atlet. Selalunya fasiliti sukan ini dipandang enteng, dipandang mudah. Walau bagaimanapun, macam kita tahu, kita mesti nak rumah yang selesa. Bila kita balik kerja, kita nak duduk di rumah yang selesa. Begitu juga dengan atlet. Atlet nak tempat latihan yang selesa, tempat latihan world class fasiliti. Sementara menurut fellow penyelidik sukan SITC UTM, Fakrizal Azmi Nasruddin, atlet muda juga digalak untuk melanjutkan pelajaran bagi memupuk jati diri yang profesional.